Strasbourg versus PSG di ajang Prancis Ligue 1 pada Sabtu 30 April 2022, di mana kick-off akan berlangsung pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dari Stade de la Meinau. Berikut prediksi pertandingan Liga 1 Prancis yang akan mempertemukan antara tuan rumah Strasbourg kontra Paris Saint-Germain pada Sabtu 30 April 2022 mendatang. Duel seru pekan ke-34 antara Strasbourg melawan penguasa Liga Prancis, Paris Saint-Germain, sudah tak menentukan apa-apa. Paris Saint-Germain tentu akan bermain lebih lepas karena mereka telah memastikan gelar juara Liga pada pekan lalu di kandang mereka saat ditahan imbang Lens dengan skor 1-1. Meski begitu, pasukan Pochettino juga dalam performa mengerikan. Setelah tak pernah menelan hasil minor dalam 5 pertandingan terakhir di Liga, setelah sempat kalah dari salah satu rival mereka, AS Monaco. Dengan skuad bertabur bintang seperti Lionel Messi, Neymar, dan Kylian Mbappe, tentu Les Parisiens tetap mengincar kemenangan demi gengsi. Namun, mereka tentu tak akan bermain dengan mudah di bawah tekanan pendukung tuan rumah yang akan memadati Stade de la Meinau. Sebelum menjamu sang tamu PSG, sayangnya anak asuh Julian Stéphane gagal meraih kemenangan ketika bertandang ke markas Lille, Stade Pierre Mauroy, di mana mereka kalah dengan skor 1-0. Saat ini, Strasbourg bercokol di posisi ke-6 klasemen Liga. Tentu mereka berpotensi menyusahkan Mbappe dan kawan-kawan. Ludovic Ajorku akan menjadi komando bagi rekan-rekannya, ditopang oleh Jonathan Habib Diallo, pemain internasional asal Kamerun. Pertandingan ini juga dibumbui dengan isu terkait Kylian Mbappe yang diyakini batal bergabung ke Real Madrid musim depan. Mega bintang Prancis ini diprediksi akan segera memperpanjang kontrak. Dan ini juga akan menjadi panggung untuk Lionel Messi yang sudah semakin nyetel dengan Mbappe dan Neymar. Nah, akankah Lionel Messi kembali mencetak gol? Yuk berikan prediksi skor kalian di kolom komentar.